Selamat sore sahabat bolasport.com. Sekarang saya sedang berada di Singapore Sports Hub, ya. Di mana di sini ada fan village untuk International Champions Cup, ya. Menjelang pertandingan antara Arsenal versus Atletico Madrid, ya. Sini suasana sudah mulai ramai, ya. Sudah mulai banyak pendukung Arsenal maupun Atletico yang berdatangan, ya. Ada yang membeli merchandise, kita lihat sini. Ya, kalian kalau misalnya ingin berfoto dengan trofi Premier League, ya, kalian bisa melakukannya di Singapore Sports Hub, ya. Nah, selain itu juga di sini juga ada booth Paris Saint-Germain atau PSG, ya. Sini juga kalian bisa melakukan sesi foto di sini. Kita lihat sini. Cukup lengkap, dan di sini juga ada menarik, ya. Ada e-gaming, ya. E-gaming buat kalian suka main FIFA, ya. Nah, ini di sini kalian bisa lakukan di sini, ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat, ya. Di Singapore Sports Hub ini sangat ramah untuk anak-anak, ya. Jadi masyarakat Singapura yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola, ya, sebelum menyaksikan pertandingannya bisa menyaksikannya di bisa membawa anak-anaknya bermain di sini, ya. Betapa menarik, ya, fasilitas yang ditawarkan oleh Singapore Sports Hub. Nah, jadi di sini tidak ada lagi kekhawatiran, ya, untuk anak-anak, ya, cukup panjang. Kita lihat proses pembuatan tatonya, oke? Bergambar sepak bola. Is it temporary? Yes. Temporary. Oke. Jadi di sini tato yang dibuat ini temporary, jadi nggak usah khawatir, bukan permanen, bisa hilang dalam waktu yang singkat. Nah, seperti ini. Jadi memang luar biasa sekali, ya, di Singapore Sports Hub ini. Selain kalian bisa menyaksikan pertandingan sepak bola di National Stadium, tapi juga banyak sekali fasilitas-fasilitas, ya, yang ditawarkan agar untuk menyenangkan para pengunjung, lah, ya. Masuk ini anak-anak ini, ya, betapa gembiranya mereka, ya, bermain bola, meskipun, ya, secara konsep mungkin sederhana, tetapi ya, ini sebenarnya adalah termasuk yang bagus, ya, bisa diterapkan juga di mungkin di stadion utama Gelora Bung Karno mungkin, ya, sebelum pertandingan anak-anak bermain di sini. Oke, okay lah, ya, yeah. Saya akan membawa Anda menuju booth official Arsenal merchandise, ya. Saya tidak tahu berapa harganya, kita coba cek dulu. Ya, kita lihat di sini. Untuk membeli pun ini juga harus antri, nggak bisa sembarangan masuk. Harus antri, dan pastinya merchandise yang dijual di sini original, ya, asli. Itu tadi adanya, sampai ketemu lagi.